Marah sungguh. Tapi belum mendok ini Bapak. Ya, sampaikan salam ya kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Pesan kalian supaya warai sudah diterima oleh bapak-bapak kita dan masyarakat Kota Semarang. Oke, ini ada adik kita masih bawa warak-warak. Ya. Ini kita lihat dari Kembang Sari 1, hasil Kembang Sari 1 dengan Iya, ini tidak hanya bersemangat ini ya, ini luar biasa sekali berjalan sambil membawa alat musik. Wah, ini tadi menunjukkan bahwa generasi muda itu melakukan sesuatu dengan penuh semangat dan terbukti hasilnya luar biasa. Sukses. Okay. Selanjutnya ada SD Islam Sultan Agung yang nikah sambil memainkan musik. Dan tak lupa juga ada manggar-manggar yang selalu menghiasi Kota Semarang ini, luar biasa. Iya. Dengan mengambil seragam putih, ini melambangkan kedamaian, melambangkan suci, kesucian, dan permohonan maaf. Nah, ini pesan yang disampaikan oleh adik kita dari SD Sultan Agung, bahwa mereka membawa kedamaian, permohonan maaf sebelum menjalankan ibadah puasa. Semuanya harus damai dan saling memaafkan. Betul sekali. Dan kegembiraan tidak hanya tercermin oleh para peserta kirap, tetapi juga mungkin penjual kertas krep ini Bapak ya. Luar biasa sekali. Dengan adanya pawai di pagi hari ini, geliat ekonomi di Kota Semarang. Betul, luar biasa. Iya. Kita lihat ini rangkaian manggar di sana sini, kita lihat merah, putih, hijau, kuning, biru, bahkan ada orange, kemudian ada pink, pink ya, jadi merah muda ini melambangkan kasih sayang. Betul sekali. Mereka membawa pesan bahwa kita harus saling mengasihi, saling menyayangi ya, sesama kita, luar biasa. Walaupun berbeda-beda, tetapi kalau kita bersatu maka akan menghasilkan satu kekuatan dan satu keindahan yang luar biasa. Betul. Baik sekali, kita lihat lagi setelah Semarang Tengah. Ini kelihatan dari kejauhan. Iya, kita sambut dengan tepuk tangan. Inilah UPTD Pendidikan Kecamatan Banyumanik. Banyumanik, iya. Dengan pasukan merah putih. Yes, yang berjalan beriringan. Iya. Dan kalau kita lihat di sini, ya, mau tahu juga luar ya. Biasa. Berapa Bapak? Mau tahu? Banyumanik ada berapa? Banyumanik sekitar 500. Wow, 500 siswanya. Baru siswanya. Gurunya. Oke. Belum orang tuanya. Kepala UPTD-nya. Wow. Itu Bapak Dr. Andes.